kita akan melihat rumah bapak sama ibu. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini menyaksikan kebahagiaan keluarga Bapak Idi dan Ibu Sani. Amin. Bapak, Ibu, terima kasih atas doa-doanya. Rumah Bapak dan Ibu sudah selesai kami bedah. Untuk itu kita akan buka bersama-sama tirainya agar keluarga Bapak ini langsung bisa melihat. Alhamdulillah. Kalau gitu kita balik badan ya, kita hitung bersama-sama. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Pak, kemarin ada foto kenangan. Ini foto rumah Bapak sebelumnya. Neng, terima kasih, Neng. Iya, kalau Bapak kangen sama tim bedah rumah. Iya, ada foto bersama. Iya, Neng, terima kasih, Neng. Bapak juga sekarang kan udah punya TV. Alhamdulillah, Neng. Bapak juga udah bisa nonton acara bedah rumah. Kita masuk di kamar Bapak sama Ibu ya. Terima kasih, Neng. Wah. Alhamdulillah. Ya Allah.
dengan perasaan Neng juga, Neng. Bapak, Ibu, ini kamar Bapak sama Ibu. Mungkin selama ini Bapak sama Ibu tidur berkumpul sama anak-anak. Sekarang Bapak sama Ibu udah bisa tidur di sini. Iya, terima kasih. Aisyah sama adeknya udah punya kamar sendiri. Ini juga bisa digesek. Aisyah, cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Nih, sekarang udah punya meja belajar juga. Coba duduk di meja belajarnya. Ya Allah, di bangku sama ibu. Coba, di bangku sama anak itu, ya Allah. Mudah-mudahan cita-cita Aisyah menjadi dokter dan menolong orang banyak bisa tercapai ya. Semua di sini juga mendoakan yang terbaik buat Aisyah. Sekarang kelas 6 SD ya. Nah, di sini buku-buku Aisyah bisa dimasukin jadi rapi ya. Saya Bapak, Ibu, sekarang di sini udah punya TV. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak sama Ibu ada hiburan, capek-capek bisa nonton acara apa aja. Mudah-mudahan TV ini bermanfaat buat keluarga Pak Indi dan Ibu ya. Ini meja makan. Ya Allah. Ayo duduk. Ayo duduk. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di sini juga. Ayo kak duduk. Ya Allah. Udah dilengkapi sama buah-buahan, ada piring, ada gelas. Jadi sama Bapak sama Ibu dan keluarga. Saya Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah, meja makannya, kursi semuanya udah lengkap. Ada piring, ada gelas. Jadi di sini Bapak dan Ibu dan keluarga bisa makan bareng di sini. Gak perlu lagi melantai. Alhamdulillah ya. Rupanya Bu. Ya, ada rupanya dari Ibu, dari Neng juga, terima kasih saya dari Bapak juga, gini rupanya. Iya Pak, ini juga berkat doa dan usaha Bapak juga. Ya. Allah kabulkan semua harapan Bapak dan Ibu sekeluarga. Ya. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Aisyah, di sini sudah ada kulkas. Coba buka kulkasnya. Coba buka kulkasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau abang atau Aisyah mau pulang sekolah panas-panas bisa bikin es di sini. Abang juga sama bapak juga di bangga saya. Terima kasih Pak Ibu. Segini rupanya saya dibantu sama Neng sama Ibu juga. Sama bapak juga. Saya gak berguna. Saya sama juga ada milik. Kalian milik sama Ibu, sama bapak, sama Neng dibantu. Ya Allah, Rasulullah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, Neng. Tadi katanya habis belanja. Belanja apa aja, Bu? Ada telur ya, jadi kulkas ini Bapak Ibu bisa isi telur, bisa isi es, mungkin juga bisa jadi usaha, mungkin mau bikin es jadi bisa jualan deh. Alhamdulillah Bu, ada yang juga dibantu sama ini juga saya. Bapak Ibu, Ibu sekarang udah punya kompor gas. Alhamdulillah. Jadi Neng juga ada Neng. Iya, Neng. Cuma saya mau lagi kuasa. Perlu repot-repot lagi cari buku ya. Langsung ada kompor gasnya. Di sini juga Bapak sama Ibu bisa langsung cuci piring. Jadi rumahnya selalu rapi. Neng, ini juga. Neng juga. Iya Pak, ini ada lemari. Coba Bapak Ibu. Ibu mau buka kan? Nah, ya Allah. Di sini ada ruangan, ada tempat. Kalau Bapak Ibu mau masak, makanannya bisa disimpan di sini. Ya. Pak, Bu, kita lihat kamar mandinya yuk. Pak, ini kamar mandi Bapak sama Ibu. Ya Allah, tidak ada kamar mandi. Ya Allah, dibantu sama Neng sama Bapak. Ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih. Terima kasih Neng di bantu. Ayo. Halo. Ayo Bu. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rumah Bapak Idi bagus banget ya. Bapak Idi dan Ibu dan keluarga sudah melihat-lihat di dalam, alhamdulillah banget. Menghargai apa yang kita miliki dan tidak menyia-nyiakannya adalah bentuk rasa syukur atas kehendak Allah. Walaupun tak seindah apa yang kita harapkan, namun kita yakin itu adalah karunia yang terbaik dari Allah. Selalu saksikan Bedah Rumah GTV setiap hari Sabtu sampai Rabu yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Bersama saya Kartika Wode dan bintang tamu saya Indri. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sukses selalu ya. Adik. Ayo, dadah. Dadah.